mau ngasih uang ini ya. Kamu miskin ya, punya uang buat beras. Pak, bukannya saya enggak mau dikatain miskin. Lagi mana? Bapak jangan merendahkan kita begitu. Sini. Polisi gadungan lah, kita coba di sini. Ya supaya bisa ganti motor ya. Udah bosan motor jelek kayak gitu. Seragam juga udah kayak polisi asli belum ya? Udah enggak apa-apa, kita cari aja lah. Masih kayak gini ya. Ada polisi asli enggak ya? Bahaya kalau ada polisi asli. Itu ada itu di bawah juga. Kalau ada orang tiga berandalan bukan ya, kalau aku minta ini mah enggak bakal dikasih itu. Belum ngirimnya. Kalian mabuk ya? Iya, enggak mabuk itu. Mana Anda? Enggak mabuk. Ini juga pakai perempuan kamu pakai kembang sih, Bang. Iya. Hah? Iya, Bang. Ah. Pak, ini dalam orang ini enggak jelas ini. Saya hukum aja. Pak. Sap. Kalian enggak pakai helm kalian bertiga. Udah jelas-jelas melanggar peraturan kalian bertiga itu. Sap, enggak. Jangan melanggar peraturan gimana, Pak? Sap. Oh, Pak. Sap. Berapa kali? 10 kali. Sudah, enggak usah nawar. Pak, enggak usah nawar. Sap. 600. Yang benar, yang benar. Ulang lagi. Saya enggak bisa usah, Pak. Udah, kamu enggak bisa usah. Kamu enggak usah usah gini aja. Enggak. Ayo mau. Ya. Satu. Udah, lupa capek. Ya, kayak gitu, bener. Ya, bener. Yang cewek itu yang serius. Ya, ya. Udah. Udah, pergi. Ngapain kamu gini? Jangan ditabulin ya. Bahaya ini. Ya. Emang itu anaknya bahaya loh, Pak. Iya. Kayak bapak bahaya. Lain kali pakai helm ya. Helm. Itu bensinnya kok diapadain kayak gini? Udah, pergi. Nakal semua kali itu, jelas-jelas. Kalau aku mintain uang kasih keroyok malah saya mati saya. Udah biar ngejar nyari yang lain. Ada ikatan cinta orang. Saya lihat. Kenapa Bapak enggak pakai helm? Ya, saya kira cuma dekat. Ini kan jelas-jelas ini jalan. Iya. Nah, tahu kan? Iya, ini saya salah. Ya, salah saya aja. Yang pasti Bapak saya dilah. Karena soalnya ini juga knalpotnya kena bolong. Bapak enggak pakai helm juga. Iya, Pak. Oke, silakan. Oke. Ini saya persilakan. Kalau kamu nih, itu enggak ditilang, Pak. Udah, kamu geber-geber tadi. Langgar. Coba gimana Pak, emang suaranya? Ya jelas-jelas gitu, aman, emang aman suaranya. Yang jelas kamu gak pakai helm dan ini dari kalangan rangka ya. Jadi gak mungkin gak punya uang. Ini aja. Bener, ini gimana Pak, kalau uang saya beneran lagi gak bawa Pak. Gak bawa ya, motornya saya ambil lah. Apa ya? Ya berhubungan ini HP satunya iPhone, yang iPhone, saya gak mau yang biasa. Gak ada iPhone. Itu tadi ada? Ya ada. Yang ini aja Pak. Ini saya motornya saya ambil lah ya. Udah kamu pakai motornya itu irit. Tapi gak bisa nyala itu. Ntar saya jadi omongan keluarga saya Pak, pakai menteri kayak gitu. Gak apa-apa, itu tapi gak bisa diajuin, kamu harus panggul kayak gini. Gak apa-apa lah. Apa-apaan motor Bapak? Udah kalau gini,
kamu ambil uang aja. Masa kamu aja kayak gitu, Pak. Masa berani kamu ambil uang aja, kamu dekat kamu dari rumah kamu ini. Ya kan? Saya cuma di situ. Wah, udah ambil uang. Saya ambil uang tapi Bapak di sini, Mas Jan. Iya, masa saya pergi. Iya, Pak. Saya rugi. Iya, Pak. Ini kontaknya saya kamu bawa biar enggak curiga kamu. Iya, Pak. Apes. Ini hilang berapa orang enggak pakai uang. Mana sih orang-orangnya? Cari lagi lah. Kena tilang. Oh iya, telepon kakak aja dulu. Halo, Kak. Ini bisa jemput enggak, Kak? Gimana? Saya kena tilang, Kak, di Bula ini, Kak. Sebelum jembatan itu loh, pertigaan. Oh, situ. Nah, ini pas nih kakak lagi pulang nih. Oh, arah jalan pulang. Iya. Oh ya. Iya, soalnya motor saya ditahan, Kak. Saya nggak tahu, saya suruh ambil uang. Padahal saya bawa SNK, saya nggak bawa helm memang. Iya. Yaudah, saya tunggu ya, Kak ya. Satu orang, Pak, sebenarnya, Kak. Iya. Saya kurang paham, Kak. Cuma apa namanya ngilang terus minta uang, ya emang saya salah, enggak, saya enggak bawa helm, kenapa juga kayak gitu ya, saya mengakui kesalahan saya. Jadi Kak, jemput aja ya, Kak ya. Ya udah, Kak, saya tunggu ya di pinggir jalan. Oh, ya ya, oke, nah, tinggal hubungin kakak saya, nanti saya ambil di sini aja lah. Wah, ini dia pucuk dicinta ulang budi. Kakak, Pak. Sana, Kak. Jadi di sana? Iya. Ini pakai helm. Ada helm? Nah, sip. Masuk ke Kak, putar balik, Kak. Iya. Baru lalu motor. Oh, iya. Pakai helm dulu, biar... Bosen nih orang-orangnya nggak punya uang, saya tinggal nyapu aja lah. Nah, gini-gini juga menjaga kebersihan. Saya proses dulu, Pak. Ya. Sore, Pak. Kamu lagi ngapain kamu ini? Saya ambil motor, Pak. Motor apa? Saya ini ada. Silakan. Silahkan. Iya, Kak. Berapa, Pak? Katanya ini bus berapa? Yuk, silahkan. Ini 200 ribu, Pak. 200 ribu? Ya. Nambah lagi. Ini saya akan bersih-bersih kamu ganggu ya. Jadi 300 ribu. 300 ribu? Ya, 300 ribu. Ada uang? Berapa? 300. 300 ribu? Uang apa? Mikir. Uang apa? Ambil uang saya. Terima kasih, uang 200. Terus nambah lagi 100. Kenapa gak dibilang suratnya? Mau bawa surat kan? Bawa. Pak, kenapa gak bawa bilang suratnya, Pak? Kenapa? Itu gak tanya. Enggak ngasih uang, udah. Enggak kasih uang gitu. Ya, silakan. Ini tulang suratnya. Tulang biar kami, apa? Ya. Biar kami urus di pengadilan. Ya, ini. Silakan. Ribu aja. Pak, begini, Pak. Bapak ini kalau meminta uang kepada saya, itu namanya Bapak pungli. Saya enggak minta uang kepada Bapak. Saya minta sama ini. Ini kakak saya. Ini namanya pungli, Pak. Ini, Pak. Bapak itu seorang petugas, tidak boleh meminta uang kepada masyarakat, Pak. Di jalan. Ini. Kalau ini ada kesalahan kasat mata, tilang, Pak. Ini ya. Saya orangnya enggak mau berbelit-belit. Kasih uang rokok aja udah. Kamu enggak perlu ngurus di, Pak. Gini, gimana? Kalau kita ada salah kasih surat tilang biar kita urus di pengadilan, Pak. Biar uang masuk ke negara. Ya. Kalau Bapak minta uang secara langsung kepada kami, itu memperkaya diri Bapak sendiri, itu enggak boleh, Pak. Bukan maksud saya kayak gitu. Tapi gini. Kalau enggak mau ngasih uang gini aja. Kamu miskin, kamu punya uang cuma 300.000. Ini, Pak. Pak, bukannya saya enggak mau dikatain miskin. Lagi mana? Bapak jangan merendahkan kita gitu. Sini.
kita adalah sesama, Pak. Derajat kita di mata Allah itu sama. Udah, kamu kalau mau ceramah di masjid aja jangan di sini. Ini saya curi kalian. Apa? Jangan-jangan Anda itu polisi gadung. Saya budi tukang sapu. Saya usah sudah jelas. Gini, Pak, gini, Pak. Saya mau tanya nih, Pak. Ini dalam rangka apa, Pak? Bapak mau rangka dari sini, Kak. Hah? Rangka apa, Pak? Rangka. Enggak usah ngono-ngono. Ini dalam rangka apa, Pak? Dalam rangka penertiban jalan. Penertiban apa ini, Pak? Ah, sobek, Kak. Kamu tahu kenapa? Aduh. Ini. Maaf, Pak, Saya ngatain gitu, Pak. Ini siang ini. Saya mau tanya dengan Bapak. Ya. Bapak melakukan razia di jalan seperti ini, Pak? Ada surat izin dari atas, Pak? Nah, kok Bapak melakukan rahasia kalau nggak punya surat izin? Pak. Nggak ada surat tugas kemana ya? Nggak ada, Pak. Katanya nggak? Nggak ada, Pak. Bapak ini siapa dengan kami? Pak. Saya tukang sabu, Pak. Ampun, Pak, udah, Pak. Iya, saya tukang sabu, Pak. Tadi ngapain hilang saya? Ini nggak pernah ngapain? Enggak, Pak, saya udah, Pak. Dari mana ini? Saya nyuri pakaian, Pak, ini, Pak. Dari mana kamu nyuri? Itu, Pak, utang ke saya, Pak. Buat apa ini? Buat minta uang, Pak. Saya kepaksa minta uang karena udah nyari kerjaan, nggak ada. Jangan, Pak, nanti bugi, Pak. Ini saya antar lepas saya, Pak. Enggak mau, Pak. Kamu itu udah menyusahkan masyarakat. Kamu itu meminta uang di jalan seperti ini, itu namanya pungli, tau gak? Iya, Pak. Iya, Pak. Hah? Iya, Pak. Gak boleh seperti itu. Kemudian yang kedua, kamu itu memakai seragam seperti ini, menakut-nakuti masyarakat, kemudian kamu itu memamerkan seperti ini, itu sama saja kamu itu merusak nama baik polisi. Iya, Pak. Sayangin lah, Pak. Apa kamu itu? Saya cuma tukang sapu, jadi butuh uang, jadi saya ke Pak. Bukan seperti ini, kamu itu bekerja. Kamu itu melanggar hukum. Iya, tau gak? Kamu udah memakai seragam polisi kayak gini buat melibu masyarakat, itu nggak boleh. Iya, Pak.